malam ini saya nak sentuh satu tajuk yang berkaitan sikit banyak dengan akhlak dan juga kejiwaan berserta dengan akidah juga, iaitu kehidupan rabbani dan juga pendidikan keimanan ataupun kehidupan rohani dan kehidupan rabbani. Maksud kehidupan rabbani ini hidup sebagai manusia yang bertuhankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat hari raya dan minta maaf zahir batin kepada semua, terutamanya kepada mereka-mereka yang melazimi kuliah saya ini, sebab saya di antara yang paling lama berkhidmat di sini. Tentu banyak juga nostalgia ataupun perkara-perkara yang sikit sebanyak menyentuh hati nurani tuan-tuan sekalian. Maka kalau benda itu menyinggung, mohon maaf diminta. Ya, Ramadan telah berlalu. Lazimnya apabila Ramadan telah berlalu, lazimnya amalan-amalan baik yang telah kita buat dalam bulan Ramadan pun banyak juga yang berlalu. Jadi kehidupan yang berlaku sebelum Ramadan itu disambung semula lepas Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan pantang larang, baik kesemuanya, bahkan orang Islam boleh dikatakan markah keislamannya cukup tinggi dalam bulan Ramadan. Dalam semua aspek kehidupan, mulut lidahnya terkawal, tingkah lakunya terkawal, amal ibadatnya banyak, berbagai-bagai, infaknya pun banyak. Tetapi pada tamat Ramadan, sebahagian besarnya kembali kepada sikap-sikap sebelum itu. Yang sebab itu saya pernah kata, kata macam saya ni, saya dah berpuasa sebanyak 60 tahun. Sebab saya umur 74. Mungkin sebelum itu, kita tak tahulah, saya tak ingat. Katalah saya pernah puasa sebanyak 60 tahun. Sepatutnya kalau setiap tahun itu, disiplin puasa tu kita latih betul-betul, sepatutnya di peringkat sekarang ni dah menjadi manusia terbaik. Kalaulah itu berlaku. Tapi wallahualam lah, macam sekarang ni terakhir ni nampaknya kutuk mengutuk dalam viral tu nampak ada balik. Lebih-lebih lagi pilihan raya ni around the corner. Jadi mungkin benda itu berlaku balik. Terpulanglah benda ni, saya tak nak komen hal itu. Pada malam ini saya nak sentuh satu tajuk yang berkaitan sikit banyak dengan akhlak dan juga kejiwaan berserta dengan akidah juga, iaitu kehidupan rabbani dan juga pendidikan keimanan ataupun kehidupan rohani dan kehidupan rabbani. Maksud kehidupan rabbani ini hidup sebagai manusia yang bertuhankan Allah, bukan manusia yang bertuhankan nafsu, manusia yang tidak kenal Tuhan. Itu maksud al-hayatu rabbaniyah, kehidupan rabbani. Dan juga kehidupan ar-rohani, kehidupannya ada nilai-nilai kerohanian. Itu lebih kurang maksud ciri ini. Ciri ini dia bercampur antara ciri akhlak atau tasawuf dengan ciri tauhid pun termasuk. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ni, kalau kita nilai balik, kita banyak terpengaruh dengan dorongan-dorongan yang negatif daripada dorongan-dorongan positif. Maka lahirlah orang-orang yang begitu lalai dalam hidupnya secara general ni, bukan secara spesifik. Dalam masyarakat Islam sendiri, jadi maka dengan sebab itu, jika tidak ada satu nilai hidupnya yang boleh membimbing dia ke arah yang lebih baik, kemungkinan dia berterusan dengan kehidupan macam itu. Jadi dia memerlukan satu skema, dia memerlukan satu kaedah yang boleh membersihkan jiwanya daripada terlalu terkongkong dengan kehidupan dunia. Itu cukup-cukup penting. Dia mesti mencintai dirinya dan juga
destinasi yang dia akan bertemu. Jangan mencintai kebendaan yang dia ada miliki sehingga dia terbelenggu dengan kebendaan itu. Akhir-akhirnya kita bimbang sikap itu kalau dibiarkan berterusan, maka tak pelik manusia-manusia yang bertuhankan nafsunya, kehidupannya bergantung kepada kebendaan semata-mata, dia lupa kepada hakikat dirinya, dia tidak mengenali dirinya, fikirannya penuh bercamuk dengan nilai-nilai yang negatif. Bahkan tidak pelik je kalau dalam kehidupannya dan dalam fikirannya juga bercamuk dengan perkara-perkara yang boleh mendedahkan dia kepada syirik. Jiwa mereka terbelenggu dengan sifat-sifat munafik. Mulut lidah mereka tidak terkawal dengan baik. Walaupun dalam bulan puasa baru ini benda itu disebut-sebutkan, tetapi entah berjaya atau tidak. Mata telinga mereka tidak betul-betul terarah sebagai seorang hamba Allah Rabbani. Hamba Allah yang dipimpin oleh Allah, yang dipimpin oleh nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai ketuhanan. Maka dengan aspek ini tuan-tuan sekalian, kita mendidik jiwa kita, kita mendidik rohani kita. Lebih penting daripada kita hanya menjaga jasmani, daripada sakit, makan tak sedap dan sebagainya. Kepentingannya menjaga rohani, nilai rohani ini lebih penting daripada kita menjaga hanya nilai-nilai jasmani. Banyak dalam kehidupan realiti, orang lebih menilai nilai-nilai jasmani. Nilai harta benda, nilai pangkat, nilai kedudukan, manakala nilai-nilai rohani itu bagi segelintir manusia. Bahkan kadang-kadang, orang yang mempunyai nilai rohani pun terpaksa tunduk kepada orang-orang yang menguasai nilai-nilai jasmani, nilai-nilai kebendaan. Kerana latar belakang kuasa, pengaruh dan lain-lain. Ini yang kita rasa sedih. Jadi dalam konteks ini, di dalam konteks tasawuf, ya, minta anak-anak jangan pergi berjalan, ya. Dia duduk melayang depan saya tu terganggu. Minta maaf ya. Dia tak boleh ikuti benda. Dia nak konsentrasi, minta maaf. Dalam konteks ini tuan-tuan sekalian, dia ada satu istilah yang terkenal di dalam hal-hal kejiwaan ini. Dia panggil tazkiyatun nufus. Pendidikan jiwa ataupun proses pemurnian jiwa yang amat terkenal di dalam pengajian tasawuf. Kalau hal ini dilalaikan ataupun dialpakan, manusia itu ibarat seperti robot ataupun mungkin dia jatuh pada nilai-nilai bukan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tuan-tuan rujuk kepada ayat yang popular tentang hal ini, ayat Quran surah Asy-Syamsu ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi jiwa dan hati nurani yang Tuhan telah tempa dengan begitu cantik. Jiwa kita Tuhan telah bagi begitu cantik. Kalau kita tengok cantik tubuh badan itu menghiasi jiwa sebenarnya. Tapi jiwa yang cantik ini jiwa yang dipenuhi dengan nilai-nilai rohani yang baik. Dan Tuhan memberikan kepada jiwa ini, Tuhan mengilhamkan kepada jiwa ini, fa'alhamaha fujuraha, Tuhan telah memberi kepada nilai-nilai jiwa ini untuk dia tahu mana yang tak baik, mana yang baik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok orang-orang yang ditakdirkan dilahirkan buta tetapi mempunyai nilai rohani yang cukup baik, orang sanjung tapi dilahirkan dengan tubuh badan yang cantik, rupa paras yang cantik, perangai yang buruk orang benci. Jadi perangai buruk, perangai tak buruk itu ialah kemurnian jiwa yang mencetuskan benda itu semua. Jadi jiwa yang telah ditempa dengan cantik melalui proses ini, Tuhan telah mengilhamkan kepada dia apa yang tak baik dia elakkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Tuhan bagi nilai juga kepada dia perkara-perkara yang baik untuk dia amalkan. Qad aflaha man zakkaha. Itu perkataan tazkiyah. Maka berjayalah pada orang-orang yang berjaya menyucikan jiwa macam itu. Waqad khaba man dassaha, maka kecewa dan gagallah bagi mereka-mereka yang mengotori jiwanya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam tajuk ini, proses tazkiyatun nufus itu ialah proses menyucikan jiwa daripada berbagai-bagai penyakit jiwa yang kita akan cuba sebutkan sikit banyak kejap lagi. Jadi perkataan zakah itu dia melahirkan perkataan tazkiyah. Tazkiyah ni kalau dalam segi tasawufnya
menyucikan. Dia ada dua perkataan lagi, satu at-taharah pun suci juga. Tapi dia ada dua makna. Yang pertamanya at-taharah wan nama. Dia membersihkan dan dia mengembangkan benda itu. Dia membersihkan maksudnya jiwa itu dibersihkan daripada panggil-panggil yang tak elok. Seperti munafik, takabur, riak, angkuh dan sebagainya. Ha, itu dia membersihkan jiwa itu dalam aspek itu. Membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah yang terkenal di dalam tasawuf. Maka proses pembersihan macam itu dipanggil takhalliyah. Iaitu menghindarkan benda itu ataupun menyucikan benda itu daripada panggil-panggil buruk. Manakala satu aspek lagi taharah dia juga, tazkiyah juga, bermaksud menyuburkan jiwa itu. Jiwa yang telah dibersihkan tadi daripada panggil-panggil tak elok tadi disuburkan. Maka penyuburan ini dikaitkan dengan nilai-nilai yang positif. Tawadhu', rendah diri, humble, wara' dan sebagainya. Sebab itu dalam pendekatan ini tuan-tuan sekalian, dia ada dua dimensi yang paling penting sekali. Istilah di segi ini dipanggil takhalliyah. Takhalamiyata. Lagi satu istilah, tahalliyah. Tahalamiyata. Kalau takhalliyah itu maknanya dia menyingkirkan ataupun dia menghapuskan perangai-perangai yang buruk. Terutama takbur, riak, angkuh, syirik, besar diri, sombong dan lain-lain. Dia ada pengkelasannya yang teruk sampai boleh jadi peringkat syirik khafi. Kalau yang agak ringan sikit mungkin setakat dia bekeng gitu gini je. Itu sifat-sifat yang kita terkenal dalam tasawuf sebagai sifat mazmumah. Dia singkirkan yang itu dulu. Lepas itu an-nama barulah digantikan. Tazkiyah juga digantikan dengan sifat-sifat terpuji. Maka sifat terpuji itu iman, ihsan, tawaduk, rendah diri, dia humble dan berbagai-bagai. Dalam pendekatan ini tuan-tuan sekalian telah timbul satu isu. Boleh tak kedua-dua itu dia wujud sekaligus? Boleh tak? Dia angkuh dan dia riak. Pada masa yang sama dia boleh tawaduk dan rendah diri. Boleh atau tidak? Ha, ini isu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya ada pengalaman kecil lah waktu saya dalam sekitar 20 tahun dulu. Saya nak tukar cat motorkar saya. Cat motorkar lama tu cantik lagi, metallic. Silver metallic, tapi saya nak tukar kepada color lain. Saya bercakap dengan orang tu yang pakai apa, 2K ke apa, saya tak ingat dia punya quality cat tu. Saya kata ini 2K, ini cat ni masih cantik, awak boleh taruh cat baru yang di atas tu boleh tak? Cat lama ni lagi cantik lah. Kalau awak nak kikis pun saya banyak sayang lah. Saya kata kepada toke ataupun itulah tukang cat itu. Oh, dia kata saya tak buat kerja itu macam. Kalau awak tak mau yang ini, walaupun awak nampak cantik, awak, kita kena buang. Kita kena kikis, kita kena pakai apa nama, kertas pasir, kukuk-kukuk buang. Lepas tu kita polis bagi licin, baru kita buat cat baru yang awak nak tu cantik. Baru dia betul-betul cantik, dia betul-betul ngam dan dia lekat kuat. Tapi kalau setakat spray di atas dengan cat baru, dia tak boleh kekal lama. Oh, begitu saya kata. Rupa-rupanya dalam perangai manusia pun macam itu. Kita tak boleh ada sifat mahmudah atau sifat yang baik tadi. Tawaduk, rendah diri, humble, syukur, apalagi berbagai-bagai sifat mahmudah itu. Tak boleh ada kepada jiwa yang masih kotor. Jiwa yang masih terbelenggu dengan perangai-perangai yang buruk. Kalau riaknya masih ada, takburnya masih ada, ujubnya masih ada, angkuhnya masih ada, bahkan diketuai oleh semua itu, meski syirik-syiriknya pun banyak ada, nak masukkan sifat-sifat mahmudah ni tak boleh jadi sebab dia konflik. Tak mungkin sama sekali. Kalau ada pun, kalau kita tengok, dia bersendiwara, dia berlakon menjadi baik. Kata dia tu penuh dengan riak, penuh dengan angkuh, penuh dengan ujub diri dia. Penuh dengan ni. Tapi kadang-kadang dia berpura-pura menjadi orang yang humble begitu-begini. Tetapi itu tak tulen. Dia tak tulen. Dia tak pure. Sebab selagi sifat-sifat yang mazmumah tadi yang dia nak diminta cuci itu masih bersarang di dalam jiwa dia. Dia tak boleh menggantikan dengan sifat mahmudah tadi selagi sifat-sifat yang terkecil itu pada dalam jiwa. Itu konsep yang dipanggil konsep tazkiyah. Konsep penyucian jiwa. Sebab itu disebutkan di dalam apa?
Travel-travel umrah dalam bulan puasa itu. Oh, penyucian jiwa di tanah suci. Diharapkan dengan pergi tanah suci tadi, dia berada di depan Allah, berada di sekitar itu, dia dapat melakukan penyucian jiwa, proses kemurnian jiwa untuk dia insaf kepada diri dan sebagainya. Kalau betul-betul dia buatlah. Takut dia pergi ke Mekah itu dengan tujuan-tujuan yang berbagai-bagai, maka balik menjadi orang yang sama juga. Itu tidak ada kesan apa-apa. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, proses ini menyucikan jiwa daripada panggil-panggil negatif ini yang dipanggil takhalliyah, dan menggantikan dengan panggil-panggil positif ini, satu keperluan yang amat sangat di dalam membina peribadi seorang Muslim. Bahkan di dalam tauhid pun tak mungkin tauhid itu ada kepada orang yang penuh dengan sifat-sifat riak, angkuh, ujub dan sebagainya. Dia tak boleh ada sama sekali. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, amat penting kalau nak menjadi manusia yang baik, manusia yang murni. Saya akan sebut kalau sempat, ciri utama untuk menjadi manusia yang macam ini, semestinya dia berasaskan kepada tauhid dan akidah yang mantap. Sebelum kita pergi ke situ, saya nak baca satu ayat Al-Quran yang menyentuh tentang hal ini, tuan-tuan sekalian. Ayat-ayat yang menyentuh bagaimana untuk mewujudkan manusia yang macam itu. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan. Allah, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada orang mukmin, iaitu apa dia pengurniannya? Tuhan telah melantik di kalangan mereka seorang rasul, seorang idola nabi kita lah rasul ini. Min anfusihim, rasul itu daripada kalangan kita, dia tak ambil daripada malaikat. Sebab tu orang tanya, kalau nak pimpin manusia ni, bawa lah malaikat terus. Dah, dia nak antik manusia tu nak pimpin kita, mesti manusia juga. Boleh Tuhan nak antik malaikat yang bawa jadi semua ajaran, tapi boleh. Tetapi dia nak jadi rasul itu sebagai pemimpin kita, dia manusia macam kita juga, bahawa kita boleh ikut dia. Jadi Tuhan melantik seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul ini akan membaca kepada mereka semua, iaitu kepada orang mukmin ni, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ayat-ayat Quran, hadis-hadisnya dan lain-lain. Wa yuzakkihim, ayat-ayat itu yang dia dapat membersihkan manusia itu. Membersihkan sini, membersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat yang tak elok. Membersihkan minda mereka daripada pahaman-pahaman yang boleh buat pada syirik. Dan nanti katakan, pembersihan yang paling utama sekali, pembersihan mental dan hati daripada unsur syirik. Itu nombor satu. Lepas itu boleh diikuti dengan pembersihan-pembersihan yang lain. Banyak orang yang bukan Islam pun, terutama mereka-mereka yang menganut pahaman-pahaman tertentu, dia ada proses, dia meditasi dan sebagainya, membersihkan jiwa, berlaku setengah mereka. Tetapi selagi tidak mentauhidkan Allah, itu semua tidak diterima. Itu asasnya. Jadi dengan rasul ini akan menyucikan mereka, dan wayu'allimuhumul kitab, dan rasul ini juga mengajar kepada mereka kitab, iaitu Al-Quran ini, wal hikmah, dan juga wisdom, penuh kebijaksanaan dalam Al-Quran ini. Wa in kanu qablu lafi dalalim mubin, sedangkan mereka ini, iaitu umat-umat ini, sebelum itu mereka dalam keadaan sesat. Jadi tuan-tuan sekalian, ini peranan rasul yang membawa mesej melalui Al-Quran ini untuk menyucikan minda manusia secara lahir, secara batin. Secara lahir kita tahulah muamalat kita, pergaulan kita, tapi bidang yang saya cakap ini ialah secara batin, menyucikan minda kita dengan akidah yang baik, dengan elok. Yang itu selesai menyucikan perangai-perangai kita daripada sifat-sifat yang kotor-kotor tadi, yang saya sebut takhalliyah dengan tahalliyah. Tuan-tuan sekalian, nak menjadi manusia yang macam ini, mesti diwakili oleh satu individu yang hebat. Itu rasul. Dia mempunyai keupayaan untuk membentuk. Sebab itu nabi, kalau kita tengok, dia membimbing orang lain bukan kerana arahan dia, itu dalam peperangan, tapi dia membimbing orang lain melalui akhlak dia, melalui tingkah laku dia. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian,
Nak menjadi orang yang macam ini, mesti dia meletakkan Nabi itu idola dalam hidup dia. Manusia Rabbani macam ini, manusia yang telah menjadikan nilai Islam yang dibawa oleh Nabi itu nilai hidupnya 100%. Tidak ada nilai lain di luar pada macam itu. Ha, ini masalah serius. Ada di kalangan orang Islam, di samping nilai-nilai Islam, dia ada nilai-nilai lagi, pahaman-pahaman di luar daripada itu. Bahkan akhlak-akhlak dia pun dia ambil daripada akhlak-akhlak agama lain pun ada. Tingkah laku dia pun meniru sikap orang lain pun ada. Pakaian dia pun meniru pakaian orang lain pun ada. Makan minumnya pun dia mungkin meniru orang lain pun ada. Dia tidak menjadikan Nabi itu sebagai idola betul-betul. Di dalam proses untuk dia tazkiyatun nufus, proses untuk dia menyuci jiwa. Dalam konteks ini tuan-tuan sekalian, dalam ciri-ciri iman yang disebutkan dalam satu hadis sahih, dia katakan iman itu lebih daripada 70. Dia katakan 77, 73, tapi 70 lebih lah. Yang tertinggi sekali orang yang betul-betul berada di atas tuntutan la ilaha illallah. Itu pengajian tauhid yang saya dah ulang berkali-kali dah. Yang tertinggi sekali orang yang betul-betul berada di atas tauhid Allah, berada di atas kalimah la ilaha illallah. Sebab tu dia kata yang tertinggi sekali ialah orang-orang yang berada di atas la ilaha illallah. Dia berada dalam keadaan mentauhidkan Allah dengan sempurna, tidak langsung diganggu dengan unsur-unsur yang boleh berlawanan dengan tauhid, iaitu syirik. Dan di hadis yang telah dibawa oleh Nabi juga, iaitu dibawa oleh Nabi apabila Jibril tanya, dia sebut 3 rukun iman, 6 rukun Islam, 5. Lepas tu soalan yang penting dalam konteks ini, ditanya kepada dia, apa dia ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallah. Yang bertanya kepada Nabi itu ialah malaikat yang menyamar sebagai seorang student. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kita menyembah Allah seperti mana engkau lihat Allah. Seolah-olah macam itu. Tapi walaupun fa'in lam takun tarahu, walaupun kau tidak melihat dia, fa'innahu yaraka. Dan dia melihat kamu. Saya mendengar seorang penceramah yang dia membagi contoh hal ini. Bagaimana kita nak dapat darjah ihsan ini di dalam amal ibadah kita? Kita tak akan dapat darjah ihsan ini selagi kita tidak mempunyai kemurnian jiwa yang tulen waktu kita beribadah. Tak mungkin. Sebab itu kalau orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, dia semayang pun cakap lepas-lepas gitu je. Dia tak mencapai kualiti yang dia kena, iaitu kualiti dalaman dia, kualiti penghayatan solat itu. Di segi perbuatannya mungkin kita nampak elok, tapi menghayati makna dan kehendak di sebalik amalan tu mungkin tak tercapai. Dia kalau sibuk dengan kebendaan. Jadi makam yang dikehendaki dalam ibadah ini ialah makam ihsan. Maka Nabi memberi definisi ihsan itu dalam ibadah. Kita sembah Allah itu seolah-olah kita nampak dia. Walaupun kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Jadi apabila kita berasa begitu, kita tak cincai-cincai lagi dah. Jiwa kita, kita menghadir. Kalau kita bertemu dengan orang, kita nak ambil ijazah, nak ambil scroll tu, walaupun hati kita tak begitu yakin dengan dia, tak begitu terima dia sebagai tokoh, kita suar juga tangan dengan lembut-lembut. Pakai juga elok-elok, era. Orang anggap okey. Dan kita buat dah apa orang panggil, rehearsal sebelum itu dah elok dah. Karena kita nak memenuhi kehendak protokol itu, okey. Tapi dengan Allah, kalau kita buat ibadah, setakat memenuhi rehearsal lahir itu tak cukup. Dengan manusia, kalau pemimpin yang kita terima scroll pun, dia tak tahu apa yang ada di hati kita. Maka dia tengok dia lahir, dia puas hati cukup lah. Langkahnya semua elok, tunduk depan dia, dia puas hati tak apa. Tapi dengan Allah, kalau setakat itu sahaja, kita beribadah kepada dia. Seperti satu hadis sebut, orang yang solatnya seperti patukkan burung atau patukkan ayam. Maka solat macam itu tidak diterima. Itu segi perbuatan. Sebab dia yang jadi begitu, Allah menembusi lahir tapi sampai ke hati. Ha, jadi yang ini tuan-tuan sekalian, yang dikatakan penghayatan ni dalam amal ibadah kita. Iaitu kita menyertakan hati dan perasaan kita sama-sama mengikuti perbuatan lahir yang kita buat. Dan itu dipanggil makam ihsan dalam ibadat. Penceramah yang saya maksudkan tadi, saya tak boleh sebut orangnya. Dia kata begini, nak tengok bagaimana menghayati sesuatu yang kita buat. Dia kata pelakon Jalaluddin Hasan itu terkenal.
Datuk Jalaluddin Hassan kan. Apabila dia menghayati satu watak sedih, dia boleh mengalirkan air mata dalam beberapa second saja. Nak menjadikan watak sedih itu berlaku dengan betul-betul. Dia orang tengok, trik kamera tak ubah pun. Bermakna mengapa dia boleh buat begitu cepat? Kerana dia menghayati sedih tu, dia betul-betul merasa sedih. Walaupun sebenarnya lakonan. Tapi banyak orang lain tak boleh buat begitu. Nak boleh nampak menangis juga. Pasal selip kamera tu berlainan, ambil air sapu di mata. Bagi orang nampak sedih. Ha, jadi bagi dua orang yang macam ini, yang menghayati watak dengan baik, ialah Jalaluddin Hassan. Kalau dia sebut salah, saya pun salah. Sebab orang tu bagi contoh begitu. Mana kalau orang lain yang tak mampu buat begitu, setakat ambil air sapu. Ambil air sapu di mata, maka menangis juga. Mungkin orang tengok menangis. Ha, tapi yang menangis yang ini. Ha, itu dia katakan menghayati watak. Jadi kalau dalam bab ibadah, kalau setiap kali orang tu beribadah boleh merasakan begitu, seolah-olah dia berada di Tuhan berada di depan dia, maka dia tak ini lagi dah. Dia betul-betul menjiwai amal ibadah. Maka itu yang dipanggil ihsan di dalam ibadah. Sebab itu kalau orang boleh melakukan ibadah macam ini di tengah-tengah malam yang sunyi, sembahyang tahajud, atau orang-orang yang betul-betul berhajat kepada sesuatu, dia sembahyang hajat yang betul-betul lah, insya-Allah benda itu menjadi mujarab kerana kesungguhannya. Dan benda itu ulama kata tak mungkin dicapai bagi jiwa-jiwa yang penuh dengan kekotoran. Jiwa-jiwa yang masih bergelumang dengan berbagai-bagai nilai negatif tadi. Seperti mana cat saya kata tadi, selagi jiwa-jiwa itu tidak disucikan. Itu satu hal yang berkaitan dengan hal ini. Yang seterusnya, seseorang itu dia tak boleh memperbaiki jiwa dia kalau dia tak tahu kecacatan yang ada pada jiwanya. Seperti doktor pun dia tak boleh mengubat seseorang selagi dia tak dapat diagnose apa penyakit sebenarnya. Kita pergi jumpa doktor, dia tanya, "Encik sakit macam mana?" "Apa encik sakit?" Bagi orang yang tak tahu, saya bukan doktor, doktor lah kena beritahu saya, saya sakit apa. Terus saya nak beritahu pada doktor pula yang saya sakit apa, bukan saya doktor. Ada orang dia cakap layar buruk macam itu je. Faham tak? Tapi sebenarnya kena doktor tadi dia nak tanya simptom dia apa benda. Pakcik sakit macam mana, rasa dia mana. Jadi simptom-simptom ni boleh membawa pada doktor tu. Kalau dia pakai, dia tahulah. Oh, dia puncanya. Ini punca ni begini. Ha, itu tujuan dia. Tapi bagi orang yang tak sedar tadi, kalau encik nak tanya saya, saya bukan doktor. Encik lah beritahu saya, saya sakit apa. Ha, dia kata gitu je. Ha, ini perbezaan sikap. Jadi bagi orang yang nak... yang nak membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah tadi, dia kena tahu kecacatan-kecacatan jiwa dia. Disebut di sini, dia kena tahu amradul qulub. Dia kena tahu penyakit-penyakit jiwa. Kita jangan sebut sakit jiwa tu orang gila. Kita kena tahu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Apa dia yang berkaitan dengan hati? Antaranya saya sebut tadi, takabur, riak, angkuh dan sebagainya. Semua orang boleh sebut benda ini. Tapi dia sedar tak dia mempunyai sifat-sifat itu? Ha, itu satu masalah. Walaupun dia tu dah betul-betul angkuh dengan sikap dia, tapi kalau orang kata awak ni angkuh, saya tak angkuh. Saya bercakap tentang fakta. Oh. Jadi hal-hal begini tuan-tuan sekalian. Mengenali penyakit jiwa atau sakit-sakit yang berkaitan dengan jiwa tadi sebagai jalan untuk kita dapat memperbaiki dan menyucikan jiwa kita. Kalau siapa yang tak dapat mengenali penyakit jiwanya sendiri, maka orang itu akan berterusan dengan perangai-perangai negatif tadi. Kalau dia takbur angkuh, maka berterusanlah begitu. Kalau dia riak dan perbuatan apa juga, berterusan begitu. Dia bagi derma pun untuk dipuji, dia bagi banyak bantuan pun untuk mendapat reward dan sebagainya. Ini yang dikatakan yang mencacatkan amal kebajikan. Ketulinan dalam amal kebajikan ini bergantung kepada dua. Yang pertama, amal kebajikan tadi mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Apabila kita sebut ikhlas semata-mata kerana Allah, tak ada tu sifat-sifat nak menunjuk, sifat riak, sifat ujub, sifat nak bagi orang puji, semua tak ada langsung. Kalau ada sedikit saja, ibadat itu boleh tertolak. Wal'ayazubillah. Ha, itu satu. Bagaimana nak menjamin ketulinan amal ibadah? Mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Ini diakui oleh orang lama. Sebab apabila ditanya, Allah ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surah al-mulk ayat yang kedua ke. Allah menjadikan kita mati dan kita hidup semula,
hidup lepas mati, iaitu akan dibangkitkan hari kiamat semua, untuk menguji kamu siapa yang paling baik tingkah lakunya. Maka dia tanya kepada seorang ahli tafsir, dia kata, baik tingkah laku di sini maksudnya adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah. Maka amal ibadah yang diterima oleh Allah, dia kata bergantung kepada dua. Yang pertama, yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Ha, ini payah nak capai. Kalau orang yang bergelombang dengan sifat-sifat nifak saya sebut tadi, sifat yang takhaliyah tadi dia tak buang, sifat angkuh riak menunjuk muncul dunia semua tak buang, susah dia nak buang, dia nak capai ketulinan dalam ikhlas. Sebab banyak orang buat ibadat tapi yang itu masih berada di hatinya, sebab dia tidak mengenali penyakit jiwa yang ada pada dia, penyakit-penyakit hati. Ha, itu ciri pertama, iaitu dia ikhlas. Dan yang kedua, ini mudah sikit, dia mesti memastikan apa yang dia buat tadi selari dengan hadis dan selari dengan kitab-kitab, dengan pendapat ulama yang muktabar. Jangan pandai-pandai sendiri. Kalau pandai-pandai sendiri jadi bid'ah. Yang ini mungkin boleh dipelajari. Tok guru boleh mengajar. Senang. Tapi nak mengikis yang pertama betul-betul ikhlas tadi, senang cakap tapi payah dia buat. Saya sendiri, saya mengajar ni pun mungkin sikit sebanyak tulis ataupun sikit sebanyak macam nak tunjuk. Ha, itu dah timbul masalah. Sebab yang Tuhan kata gitu, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi yang selalu saya sebut ayat penghabisan sekali itu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayhi. Aku manusia biasa macam kamu tapi aku diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu tu Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihah. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya di akhirat besok, hendaklah buat amalan soleh. Amalan soleh ni ialah amal ibadat yang diterima oleh Allah ikut kaedah tadi. Ditambah lepas tu, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali kamu mensyirikkan ibadah kamu dengan sesuatu. Jelas daripada ayat ini, amal ibadah pun kalau tak disucikan betul-betul, tak sampai pada derajat ihsan, amal ibadah itu pun boleh menjadi syirik, bercampur dengan benda yang syirik. Wala'iyazubillah, ditolak. Sebab itu banyak dalam Islam tak menjadi penting, tapi diterima oleh Allah tu yang menjadi penting sekali. Contoh-contoh mudah kita boleh bagi gini je. Saya boleh bagi derma ni banyak sikit, tapi dengan syarat adalah satu, kalau saya tak ada prospek nak dapat kontrak apa, saya tak boleh bagilah derma ni. Dia pun bagilah. Sebab ada prospek untuk dapat kontrak. Maka derma itu ikhlaskan Allah atau tidak, tentu jawab sendirilah. Banyak macam itu. Semua pemberian-pemberiannya, bukan semua, ada pemberian-pemberian yang diberi dengan banyak tu, ada udang di sebalik mi. Ha, ini telah mengganggu ketulinan. Ha, ini yang jadi masalah besar dalam berbeza kita bagi derma dengan kita bagi sedekah. Tak sama, itulah puncanya. Sedekah diterima oleh Allah ketulinannya, ikhlasnya semata-mata kerana Allah dan bertepatan dengan syarak. Derma belum tentu. Contoh lagi satu yang ketara yang saya selalu bagilah. Dia ini keluarganya tak solat, tak apa. Dia kahwin dengan anak seorang ustazah, dengan seorang guru agama ataupun seorang haji. Jadi dia balik rumah mentua, bapa mentua je dia solat lah. Di rumah je dia tak nak solat pun. Dia solat di rumah bapa mentua, dia solat apa tu? Saya nak cuba jawab pada saya. Kalau peringkat awal mungkin kerana dia malu, tak apalah. Tapi kalau berterusan begitu, solat apa tu? Kalau peringkat awal kerana dia segar-segar, lama-lama dia solat sepanjang masa, itu okey juga. Tapi kerana dengan kerana-kerana ini yang menafikan ketulinan amal ibadah. Jadi amal ibadah yang sampai pada darjah ihsan itu yang dia kendaki, iaitu dia gabungan daripada dua perkara, amal secara lahir pun tepat dengan sunnah, dan secara hati sunyi daripada sifat-sifat yang tadi. Ha, ini yang payah nak dapat tuan-tuan sekalian. Semua orang, saya pun termasuk, nak menjadi ketulinan di situ. Ada di sinilah tuan-tuan sekalian kepentingannya elemen-elemen rohani, elemen-elemen robani kepada kehidupan kita. Itu saya bagi itu tertumpu kepada amal ibadah saja. Belum kita rujuk lagi ke berbagai-bagai perkara lain. Jadi dalam selalunya yang jalur dalam masyarakat kita ni, dia bagi derma ke, dia bagi sedekah ke, dia tulen ke, atau apa-apa juga sumbangan dia tu, ketulenan itu menjadi isu dalam bab ibadah. Kalau tidak, setakat pemberiannya lah. Ha, ini masalah. Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian, cara dia kata tak boleh akan selesai bagi orang tu, dia tak akan menjadikan jiwanya betul-betul tulen dan elok,
Dia kalau dia tak mengenali penyakit-penyakit hati yang dia miliki. Jadi bila dia mengenali itu semua, maka dia berusaha mengikiskan benda itu semua. Dia menutup jalan-jalan yang boleh membawa sifat-sifat macam itu semua yang menjadi laluan-laluan syaitan. Akhirnya dia akan menjadi seorang Muslim yang mampu mengikis dan mengelak benda itu semua. Maka disitulah ketulinan dia sebagai seorang Muslim di segi amal kebajikannya, dan ketulinan dia juga di segi akidahnya. Belum ada apa-apa gangguan lagi ya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kepentingan kita mengetahui penyakit-penyakit badan itu, memang manusia ni kebanyakan dikatakan di sini, dia lebih mementingkan penyakit fizikal. Dia luka, dia darah tinggi, dia lemah jantung, dia kata dia mudah berdegup. Yang ini semua orang tahu. Dia semua sedar, semua ambil berat. Sikit-sikit lenguh badan pun jumpa doktor, jumpa tukang urut, cepat-cepat dia bertindak. Sebab dia mudah tahu penyakit-penyakit fizikal. Tapi dia mengidap penyakit-penyakit spiritual dah berapa lama dah. Dia tak pernah jumpa pun pakar yang merawat ni. Sebab dia tak tahu kata dia mengidap penyakit itu. Dia dah dikenali sebagai seorang yang angkuh, yang bongkak sejak pada muda. Tapi tak pernah berubah sampai ketua. Isteri dia kata, suami saya tu memang egonya tak... Bunyi begitu saya boleh teruskan dalam beberapa minit lagi kan. Dalam 5 minit. Jadi sikap ini tuan-tuan sekalian, mengapa jadi demikian? Orang berkenaan dia lebih mengenali penyakit-penyakit fizikal. Dia lebih mengenali penyakit kencing manis dia, darah tinggi dia dan sebagainya. Maka dia berubat habis-habisan. Duit pun dia belanja banyak. Sedangkan yang lebih berbahaya kepada masa depan dia ialah penyakit-penyakit spiritual. Terutamanya kalau penyakit-penyakit yang melibatkan syirik, menyebabkan nifak, melibatkan fasik. Itu menjejaskan masa depan dia. Nak pergi ke mana besok lepas dia mati? Kalau penyakit dunia ni, penyakit tubuh badan tak sihat, dia kena serangan jantung, dia mati mungkin habislah. Tapi kalau penyakit nifak, penyakit riak, penyakit takabur, dia tak bertaubat, dan kemungkinan syirik khafi berlaku, dia matilah keadaan begitu. Benda tu dia akan membawa sampai ke akhir nasibnya selepas mati. Ha, ini yang dipentingkan dalam pengajian seumpama ini. Saya akan sambung lagi pada waktu-waktu yang lain. Tentang kepentingan benda ini untuk kita mengetahui. Kecacatan yang berada di tubuh badan kita mudah. Tapi kecacatan yang berada di minda, di hati kita susah. Walaupun orang-orang yang berdekatan dengan kita dapat tahu yang kita ni begitu-begini, dia kita ni bongkak, yang si isteri mengetahui perangai suaminya main kotor di belakang, tapi tak boleh buat apa-apa. Sebab tuan tubuh sendiri yang ampunya diri, dia tak mengenali yang dia ada penyakit-penyakit berkenaan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam bab ini, dalam pengajian tasawuf dan pengajian akidah ini, mengetahui dan mengenali kecacatan minda dan kecacatan hati macam ini, itu adalah puncak kepada kemajuan seseorang, puncak pada kejayaan dia, dan itulah klimat kualiti kehidupannya. Sebab itu saya pernah bertemu buah dengan seorang bekas kaki penyamun, kaki perompak sebelum Jepun. Dia dah mati lama dah. Dia dikenali dengan orang yang bunuh orang sebagainya. Tapi apabila saya bertemu berbual dengan dia, dia dah berubah, dah perangai, dia pergi Mekah 3 kali. Sampai dia menangis tak esak-esak. Kau jangan tanya aku, Hashim, aku benda itu. Aku jangan kata aku nak sebut. Aku nak ingat pun tak mahu dah. Terpulang kalau Tuhan tak ampun dosa aku, dia tak ada tempat dah letak neraka yang berapa, tak tahu dia kata. Tapi harap-harap. Tapi dia dah berubah betul-betul. Sebab dia sempat mengenali penyakit dia. Dia sempat mengetahui kecacatan dia. Maka dia isah, dia bertobat sampai dia pergi Mekah 2-3 kali. Sampai menangis-nangis benda itu begitu. Sampai nak cakap tajuk pun tak mau. Maka daripada indikator itu menunjukkan dia telah mengenali penyakit dia. Dia telah berubat dan sempat sembuh. Tak lolahnya gitu. Tapi ada orang sampai mati tak berubah macam itu je. Ha, jadi itulah. Saya berhenti setakat itu untuk kita sambung sikit sebanyak lepas ini. Terima kasih. Saya sambung dalam beberapa detik lagi. Imam berkata boleh. Tuan-tuan sekalian, kita mengenali penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit jiwa. Penyakit jiwa ni bukan penyakit jiwa yang gila tu. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati, sifat-sifat yang saya sebut, sifat-sifat mazmumah secara hati, riak, takbut dan sebagainya itu. Dan kita mengenali benda itu lebih penting dan lebih utama daripada kita sekadar mengutamakan penyakit-penyakit badan dan penyakit fizikal sahaja. Sebab keperluan dan masa hadapan kita lepas mati, yang itu lebih penting. Kita bukan menolak. Bahkan tuan-tuan sekalian, banyak punca-punca penyakit fizikal pun
darah tinggi berlaku, pressure naik, kencing manis naik, kadang-kadang dikaitkan dengan penyakit-penyakit rohani yang dia tak kenal, yang dia telah miliki. Misalnya dia banyak hasad dengki dengan orang, dia mudah naik darah tinggi. Dia banyak stress and tension yang terlalu banyak tertekan dengan kebendaan. Dia tak tahu ke dia dapat ada dalam keadaan begitu. Tapi dia hidupnya bermati-matian untuk kebendaan. Dia menyebabkan dia berdatang-datang penyakit-penyakit lain. Bahkan dikaitkan oleh pakar psikologi dah. Banyak penyakit-penyakit fizikal pun seperti tekanan darah tinggi, stress and tension. Banyak kepada orang-orang yang melalaikan aspek-aspek rohani. Ini pakar-pakar psikiatris kata gitu. Rohani sini tak termasuk orang bukan Islam pun ada. Iaitu unsur qanaah, unsur memadai, unsur sederhana, tidak tamak, tidak lobah. Ini mengurangkan tekanan-tekanan. Kesemua itu ialah ubat-ubat yang mengubat penyakit-penyakit rohani. Jadi seorang itu tak akan rasa qanaah, tak akan rasa memadai kalau dia ada sifat tamak. Dia tak akan mengurangkan kebendaan dalam hidupnya selagi sifat tamak itu ada. Maka dia akan bekerja siang malam, akhirnya darah tinggi naik. Jadi berbagai-bagai contoh menunjukkan dengan sebab itu dia kata, untuk mendapat doktor yang merawat jasmani tak begitu payah. Tapi nak mendapat doktor yang merawat rohani itu payah. Maka kehidupan rohani ini tuan-tuan sekalian yang amat diperlukan. Kehidupan robbani dia panggil. Kehidupan yang berteraskan kepada nilai-nilai robbani, nilai-nilai ketuhanan yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kejiwaan yang dimiliki. Nak mengelakkan orang itu jangan bertuhankan kebendaan, supaya dia bertuhankan Allah yang Maha Esa. Nak mengelakkan orang itu jangan mencintai dunia sampai dia mengabaikan akhirat. Nak menjadikan orang itu dia benci maksiat itu kerana maksiat itu dimurkai oleh Allah. Bukan dia tak nak maksiat itu, setakat dia takut kepada BPA dan lain-lain. Jadi selagi kita berada dalam keadaan perebutan di antara dua nilai macam ini, ketulenan kita tergugat sama sekali. Kita dengar banyak dah orang-orang yang tak nak ambil rasuah semua, bukan dia kisah sangat tentang hukum Tuhan haram tak haram ini. Dia lebih kisah sejauh mana BPA dapat trace atau dapat rekod atau tidak. Itu yang jadi masalahnya. Kalau dia rasa dia boleh lari daripada benda itu semua, dia akan teruskan dengan rasuah juga. Sebab dia hanya mengenali segi aspek fizikal sahaja. Tapi bagi orang yang mengenali hatinya secara nurani, secara spiritual, yang itu tak baik di segi hatinya dan dengan hubungannya dengan Allah. Dia mengelakkan benda itu walaupun tanpa sebarang ancaman daripada undang-undang dan lain-lain. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita boleh mengenali kelemahan-kelemahan ini dan kita menghayatinya dengan baik, sampai kepada satu darjah benda itu menjadikan kita ini nilai-nilai kerohanian yang kita miliki itu, nilai-nilai rabbani yang kita miliki itu menguasai jasmani kita, maka manusia yang macam itu jadi seperti firman Tuhan ini. Saya nak berhenti dah. Tuan-tuan tengok surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang macam tadi. Orang yang mengenali kelemahan dirinya, orang yang mengenali penyakit-penyakit jiwanya dan dia pandai mengubatinya dengan mengubah sifat-sifat itu dengan sifat takliyah. Dia bentikan, dia singkirkan sifat-sifat yang buruk itu. Maka dia gantikan dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah yang dipanggil tahalliyah. Maka orang yang macam ini, orang yang bertakwa, lagi tinggi pengawalan dia dengan menyingkirkan sifat-sifat yang keji, dan lagi banyak dia menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji di samping amal akidahnya tepat dengan Tuhan, dengan Allah, dan amal dan amalannya juga tepat dengan kenak syarak. Maka itu yang dipanggil manusia yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa macam ni Tuhan sebut ayat lepas tu sambungannya, walladzina hum muhsinun. Maka orang-orang itulah yang telah mencapai darjah ihsan dalam ibadat. Hadis Nabi tadi kata, yang kata ihsan itu dia menyembah Tuhan seolah-olah dia melihat Tuhan, walaupun dia tak melihat Tuhan, Tuhan melihat dia. Bagaimana dia menghayati ibadah itu, maka sikap macam itu orang yang bertakwa, dan itulah orang-orang yang dipanggil orang yang ada sifat ihsan dalam kehidupannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, para-para sahabat di zaman Nabi yang dekat-dekat dengan Nabi, mereka berada di atas makam yang macam ini. Mereka begitu rapat dengan Nabi, kehidupan mereka di atas nilai yang macam ini. Sebab itu mereka menang dalam peperangan tidak bergantung pada jumlah yang banyak. Tuan-tuan tengok, perbalahan dalam masyarakat tak berlaku sebab mereka tidak punya sifat-sifat itu. Tapi kita sekarang ni lagi banyak lagi tewas. Bahkan kita tewas sekarang ni kerana kita terlalu banyak. Terlalu banyak berpecah, maka kita kalah.
Kerana perpecahan kita. Mengapa? Sebab kita tidak begitu memiliki sifat-sifat yang dia kehendaki ini. Jadi saya rasa beginilah. Dengan setakat itu saya bagi pendahuluan pada waktu ini. Kita perlu mempunyai nilai-nilai jati diri yang kuat. Dan nilai-nilai jati diri yang dikehendaki di sini ialah jati diri nilai-nilai al-hayah ar-rabbaniyah. Kehidupan ketuhanan yang berasaskan al-hayah ar-rohaniyah. Kehidupan yang berasaskan kepada rohani, yang mana semua ini kita panggil iman dan takwa. Saya akan sambung pada waktu yang lain kepada ruang untuk melihat apa kriteria-kriteria nak boleh dicapai dalam kehidupan yang macam ini. InsyaAllah saya akan bagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.